Ditemui usai konferensi pers dengan jurnalis, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan keyakinannya dengan kehadiran milenial, Kabinet Indonesia Maju mampu menambah semangat ke generasi baru menjadi lebih optimis terhadap Indonesia. Ya, kabinet saya sudah tulis punya semangat optimisme yang tinggi karena banyak perubahan yang milenial-milenial kan masuk sebagai menteri. Gaya milenial kan biasanya berorientasi pada hasil. Nah, hasil ini yang ditunggu oleh Pak Presiden. Caranya terserah kan kira-kira itu ya. Harapannya tadi ada inovasi baru, kreativitas baru, hasilnya terkejar tanpa melanggar aturan dan sebagainya. Dan ini membawa semangat ke generasi baru untuk lebih optimis terhadap Indonesia kira-kira begitu. Dengan kabinet yang baru, Pemprov Jabar siap mengakselerasi berbagai program dan kebijakan pemerintah pusat di daerah, serta kereta api cepat Bandung-Jakarta dan Citarum Harum. Gubernur pun mengharapkan dukungan pemerintah pusat terhadap program provinsi di kabupaten kota. Budi Hartati, Bandung TV.